Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi di channel saya, MD Success 100. Pada video kali ini saya akan memberitahu kalian cara mengetahui orang yang sering melihat profil WhatsApp kita dengan mudah. Nah, buat kalian yang belum tahu caranya, simak terus ya videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe-nya dulu teman-teman. Kalau sudah kalian like dan subscribe, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini silakan terlebih dahulu teman-teman kalian install terlebih dahulu untuk nama aplikasinya itu Watch Tracker ya teman-teman. Bisa kalian install di Play Store. Nah, kalau sudah kalian install, sekarang tinggal kita buka saja untuk aplikasinya. Di sini kalian klik izinkan. Kemudian klik izinkan kembali. Nah, di sini teman-teman silakan kalian masukkan email kalian. Kemudian di sini nomor HP WA kalian juga ya teman-teman. Saya masukkan dulu untuk nomor WhatsApp saya ya teman-teman. Kemudian silakan masukkan untuk passwordnya. Nah, kalau sudah teman-teman, tinggal kalian sync up. Nah, oke teman-teman, bisa kalian lihat di sini teman-teman. Ini di visitors-nya ini, bisa kalian lihat di sini orang-orang yang sering melihat profil WhatsApp kita ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat teman-teman siapa saja yang sering melihat WhatsApp kita ataupun foto profil WhatsApp kita. Baiklah teman-teman, sekian tutorial saya pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.